Banjir kiriman kembali merendam ratusan permukiman warga di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin pagi. Banjir membuat aktivitas warga terganggu. Banjir dengan ketinggian bervariasi mulai 50 hingga 100 cm ini membuat aktivitas warga terganggu. Sejumlah warga yang hendak beraktivitas pada pagi hari terpaksa menerobos banjir yang merendam permukiman mereka. Banjir pun membawa lumpur dan sampah sehingga sebagian warga sibuk menyingkirkan sampah dan lumpur yang mengendap. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan hulu Sungai Ciliwung membuat kali Ciliwung meluap hingga membanjiri permukiman warga yang berada di bantaran kali. Warga pun berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berperan menanggulangi masalah banjir yang tak kunjung usai. Jam 1 malam. Ketinggian airnya 1 meter kali. Kiriman kan udah diberitain siaga 3. Kan udah biasa. Tapi udah siap-siap. Siap. Harapannya ya gimana ya? Ya kalau emang yang terbaik aja deh.